yang berada di Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang di Indonesia Tengah dan selamat siang di Indonesia Timur. Adik-adik semua, sekarang kita berada di sesi ketiga kelas 9 ya. Materinya IPS dengan judul COVID-19 dalam bingkai IPS. Ya Bu Yuni ya, benar. Betul. Namun yang membawakan materi hari ini adalah Ibu Yuni Sudarsi Esos, Duta Rumah Belajar tahun 2018 dari Provinsi Lampung. Nah adik-adik, pada pembelajaran hari ini seperti biasa nanti akan ada kuis Ki Hajar. Banyak 3 nomor yang akan diberikan oleh Ibu Yuni. Nanti adik-adik akan menjawab kuis tersebut dan mendapatkan hadiah pulsa sebesar 25.000 satu pertanyaan. Jadi nanti adik-adik yang paling cepat menjawab dan benar jawabannya itu yang akan mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya akan dikirim di awal bulan Mei bulan depan. Oke, jadi langsung saja adik-adik kita ikuti pembelajaran dari Ibu Yuni Sudarsi Esos. Dengan hormat Ibu Yuni, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Hairudin sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan PIKON kali ini. Mohon maaf tadi saya datangnya agak terlambat karena memang jaringannya hari ini. Ya, apa kabarnya adik-adik? Sehat semua ya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan yang kuat, dan selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran IPS SMP. Nah, ini katanya untuk kelas 9, tapi sebetulnya bisa juga untuk kelas 7, untuk kelas 8, gitu ya. Jadi di situ pelajaran kita mengenai COVID-19. Dalam bingkai IPS, apa sih sebetulnya COVID-19 dalam bingkai IPS itu? Jadi kita akan melihat secara luas mengenai COVID-19, pandemi COVID-19 dari kacamata ilmu pengetahuan sosial. Oke. Ketika kita bicara mengenai IPS, maka tidak akan terlepas dari histori ini sejarah, kemudian kemudian geografinya, dan juga sosiologi. Nah ini kalau di SMP ini masih IPS terpadu ya, nanti kalau adik-adik sudah SMA, itu sudah dipisah-pisahkan. Jadi ada pelajaran sejarah, ada pelajaran ekonomi, geografi sendiri, sosiologi sendiri, untuk mata pelajaran yang IPS. Nah, sejarah, ketika kita bicara sejarah, maka yang kita bicarakan adalah peristiwa di masa lalu. Ketika kita bicara mengenai ekonomi, yang dibahas adalah bagaimana perilaku manusia dalam berinteraksi dengan berbagai macam kegiatan ekonomi, baik itu memproduksi atau menghasilkan, mengkonsumsi ataupun mendistribusikan. Itu ketika kita bicara mengenai ekonomi. Nah, kemudian geografi. Geografi ini kita berbicara pada ruang lingkup hidup manusia, ada keruangannya, ada gerak manusianya, perpindahannya. Kemudian kalau kita bicara mengenai sosiologi, maka yang kita bahas ini mengenai bagaimana sih perilaku, sikap masyarakat, nilainya, normanya, peraturannya, kelembagaannya. Nah, semua itu saling berkaitan. Jadi untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini, tidak bisa kita berbicara dari satu bidang kajian saja. Misalnya dari ekonominya saja, dari geografinya saja, tidak bisa. Dari IPS-nya saja juga tidak bisa. Terus kaji juga bagaimana sih IPA-nya, bagaimana sih dari ketersediaan obat-obatannya. Nah, tapi yang akan kita bahas ini, siang hari ini adalah mengenai bagaimana pandangan ataupun asumsi dari IPS, atau kalau dalam bahasa asing dikenal dengan sebutan social studies.
Nah, kita lihat satu persatu. Nah, kedua, seperti apa sih kita lihat sejarahnya? Nah, ini adik-adik pasti sudah tahu ini gambar apa ya. Ini loh gambar virus corona yang selama ini kecil, tidak tampak, dengan mata tidak tampak, tidak bisa digunakan, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini loh seperti ini, cantiknya seperti ini. Ini yang namanya corona. Yang asal katanya adalah dari corona yang artinya mahkota. Nah, seperti mahkota cantik memang bentuknya, tetapi sangat 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 mengerikan. Nah, kemudian pada saat ini perkembangannya, corona ini menjadi sebuah coronavirus disease. Ya, coronavirus disease atau mewabahnya virus corona yang di tahun 2019 atau yang disingkat dengan istilah COVID-19. Nah, 19-nya ini dari 2019. COVID-nya dari coronavirus disease. Nah, corona sendiri pertama kali ditemukan virus corona ini adalah pada tahun 1960. Nah, jadi sebetulnya virus corona ini sudah ada sejak zaman dahulu, tapi tidak semematikan seperti sekarang ini. Yang diserang dapat mengakibatkan flu ringan, infeksi pernapasan akut seperti MERS ini, SARS dan MERS ini sebetulnya juga sangat membahayakan yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Kemudian coronavirus ini sifatnya zoonosis, artinya penularannya itu melalui hewan dan manusia. Misalnya hewan, tikus, anjing, kucing, kalkun, babi, kemudian ternak unggas yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang bisa menularkan virus corona. Kemudian contoh lagi, kita bicara sejarah. Tadi ada SARS, pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome, ya, atau pernapasan akut ya. Nah, ini terjadi pada tahun 2002 sampai tahun 2003. Kemudian ada juga East Respiratory Syndrome atau MERS yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2015. Nah, sampai sekarang ini ada istilah baru yaitu novel coronavirus 2019 ya, yang terjadi di Wuhan, Cina. Awalnya ini hanya terjadi di Wuhan, Cina ya, yang kemudian kita kenal dengan istilah COVID-19. Kemudian itu tadi menyebar ke seluruh dunia. Nah, ini sangat mengerikan ya, dampak dari pandemi COVID-19. Itu tadi dari kajian sejarah. Kemudian dari kajian atau dari kacamata ekonomi. Bu Yuni, ya, izin ya. Potong sebentar. Ya, Pak. Tadi Mbak Firnanya kayaknya keluar. Ini posisi sekarang Bu Yuni jadi host. Ini bisa digeser ke saya nggak hostnya? Biar Bu Yuni bisa fokus ini aja. Sebentar, sebentar Pak. Sebentar, sebentar Pak. Tunggu sebentar ya adik-adik. Saya nggak tahu malah kalau posisinya host. Iya, tadi Bu Firnanya ke restart katanya Webex-nya. Oh, gitu ya. Iya, bentar. Bentar. Caranya, Bu? Bentar, Pak. Ini lagi. Oke, dicoba dulu. Dilihat iya. Di bagian analis, mungkin bisa di klik user saya, kemudian... Saya stop sharing dulu aja ya, Pak, ya? Monggo, stop sharing dulu aja. Pak Made ya, dijadikan
Oh, siapa ya? Iya, nanti biar Bu Yuni bisa. Oke, makasih Bu. Silakan lanjut. Oke, sampun nih, Pak. Oke, sampun Bu. Ya, oke. Tadi kita bicara mengenai sampai ke ekonomi ya, yang kita kaji. Nah, sekarang perekonomian kita ini terganggu nggak ya karena COVID-19 ini? Kira-kira terganggu nggak adik-adik? Abi boleh di share di kolom chat. Oh, terganggu, kata Anissa. Ya, sangat terganggu sekali ya. Terima kasih, Anissa. Ya, menurut saya iya, ini Desi Azari, iya terganggu. Nah, ini kegiatan ekonomi ini terhambat. Terhambatnya bagaimana sih? Kok bisa terhambat ya? Kira-kira adik-adik tahu apa enggak? Terhambatnya ini kenapa ya? Ini si COVID ini kok ekonomi aja diganggu ya? Gimana enggak terganggu ya? Kita mau cari berbagai macam barang sulit, mau beraktivitas sulit, mau bekerja sulit. Sekarang malah harus bekerjanya dari rumah. Segala sesuatu dilakukan di rumah. Barang-barang harus didisinfektan ya. Ya, barang-barang harus disemprot. Ya, karena kota ditutup akibat wabah. Ya, terima kasih. Ya, kota ini ditutup akibat wabah. Nah, yang terjadi, yang salah satunya adalah barang ini langka. Nah, apa kira-kira nih barang terjadi kelangkaan barang pada saat pandemi COVID-19? Kira-kira barang apa nih yang langka? Jadi kalau biasanya kita mudah mencari, ini beras. Nah, beras langka. Nah, masker, hand sanitizer. Nah, ini sementara semua orang membutuhkan masker, semua orang membutuhkan hand sanitizer. Tapi kok bisa langka? Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa nih kok bisa langka? Harusnya pada saat seperti ini, oh banyak yang beli. Nah, banyak yang beli, proses distribusinya terganggu. Ya, kemudian apalagi nggak bisa ya kita mau kirim barang ke sana ke sini. Akhirnya menimbulkan yang namanya kelangkaan barang. Nah, kemudian, tetapi di sisi lain, barang-barang lain ini justru suaranya hilang, Bu Yuni. Bu Yuni, sepertinya ada gangguan koneksi ya? Iya, ya, kayaknya. Oke, sudah, Pak ya? Oke. Ya. Tadi ada kelangkaan barang, tapi juga di sisi lain ada barang yang stoknya ini banyak. Stok banyak ini salah satunya karena distribusinya terhambat. Jadi ini barang yang harusnya dikirim kemana-mana-mana, tidak bisa dikirim. Akhirnya di suatu daerah, stok barang ini menumpuk. Sementara kalau barang ini tidak segera habis, itu akan menimbulkan banyak kerugian. Nah, sebagai contoh, nih kalau adik-adik tahu perkembangan, ayam, ah pinter banget Anissa. Ya Anissa berarti ini ya kali suka-suka curhat ya sama mamahnya ya. Harga ayam sekarang itu kisarannya murah sekali. Biasanya kan harganya ya kalau di tempat saya itu 30 atau bahkan 40 ribu per kilonya. Sekarang ini ada sampai 12 ribu, 13 ribu. Ini sementara kalau ayamnya nggak segera dijual itu akan menimbulkan banyak kerugian. So, artinya barang-barang ini yang memang sifatnya harus segera dikeluarkan dari si produsen. Tapi karena tidak ada yang mengantar, karena distribusinya terhambat, stoknya banyak, akhirnya bermainlah hukum permintaan dan penawaran. Harga barang akan turun apa naik nih kira-kira kalau stoknya banyak? Nah, akan turun. Nah, turun, iya.
Batista jawab turun, semuanya jawab turun, anjlok bahkan ya. Itu ada yang pakai istilah harganya terjun payung, terjun bebas gitu. Saking dari tinggi ke rendah. Itu akibat dari distribusi yang terhambat. Nah, misalnya Jakarta ini kan salah satu tempat kalau di Indonesia tempat nyetok barang dari daerah mana-mana, dari daerah dari Lampung, dari Jawa Tengah, dari mana-mana ya, itu dikirimnya ke Jakarta karena memang umat manusianya konsumennya lebih banyak. Nah, karena sekarang nggak bisa lagi ke sana sini, akhirnya numpuk deh di daerah. Akhirnya harga barang menjadi turun dengan drastis. Nah, mungkin sebaliknya di kota harganya jadi naik atau gimana ya? Jahe, kunyit. Nah, di kota harganya jadi naik. Ah, mahal karena stoknya tidak ada. Itu tadi. Kalau yang di atas jahe kunyit juga naik, yaitu karena sebagai akibat pemasokan yang kurang. Itu. Sementara di daerah lain sentra produksinya, nah itu harganya akan jatuh gitu. Karena memang tidak bisa dipasarkan, tidak bisa diantarkan. Ini adalah salah satu akibat ekonomi yang diberikan oleh pandemi COVID-19. Nah, kemudian gini pariwisata. Ah, dunia pariwisata ini sepi sekali sekarang ya. Ya, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi ditutup. Kenapa sih kok ditutup? Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa nih kok tempat rekreasi, pariwisata turun itu kira-kira? Oh iya, takut terkena wabah. Biar tidak menyebarkan virusnya, Karmendia nih pinter banget ya. Virus, karena adanya social distancing. Nah, sudah pakai istilah asing. Di tempat kreasi, banyak perkumpulan. Iya. Iya, jawabannya bagus-bagus semua. Yang jelas, banyak sekali orang-orang yang hidupnya ini mencegah penularan menurut Batista ya. Banyak warga yang mengandalkan sektor pariwisata untuk bisa hidup. Misalnya, orang-orang yang mengelola travel and agent. Kemudian orang-orang yang menjual barang-barang souvenir. Nah, tukang parkir. Ya, oleh-oleh. Iya, itu sangat-sangat terkena imbasnya. Karena mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan seperti biasanya. Tidak ada wisata saat ini ya. Tidak di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Sepi sekali ya. Itu karena terdampak dari COVID-19 tadi. Kemudian, nah di sisi lain, pengangguran meningkat. Nih, kenapa nih ya kok orang-orang bisa nganggur? Karena katanya disuruh kerja dari rumah. Sementara ada banyak perusahaan yang kemudian PHK. Oh, pinter banget. Karmendiannya jawab sih banget. Karena adanya PHK. Apa sih artinya PHK itu? Singkatannya apa sih? Tahu nggak ya, akrab loh istilah PHK ini di telinga kita. Tapi kira-kira singkatannya apa nih ya? Putusan hubungan kerja. Pemutusan, iya Batista pinter banget. Pemutusan hubungan kerja, iya. Karena memang perusahaan tidak mau menanggung kerugian. Karena kalau pekerjanya masih berangkat, masih bekerja kan harus dibayar. Sementara barang-barang yang dihasilkan itu mau dikirim kemana? Karena distribusinya tadi terhambat. Nah, ini dari bingkai atau dari kacamata ekonomi, kerugiannya nanti akan besar karena tidak ada konsumen. Ya. Nah, terus kalau yang online shop kira-kira terdampak atau tidak ya adik-adik ya? Dan sekarang ini ada Shopee, ada Tokopedia, terdampak. Nah, apa nih kira-kira dampaknya? Kalau kita lihat dari justru biasanya menguntungkan. Kok bisa menguntungkan? Gimana ini? Nah, ada yang tadi terdampak, ada yang merugikan. Tapi ada yang bilang,
menguntungkan. Nah, kira-kira dari sisi apa ya menguntungkan ini ya? Kira-kira karena ngirimnya pakai JNE atau yang lain. Iya. Karena banyak orang belanja lewat online ketimbang. Iya, betul. Ya, di satu sisi memungkinkan. Hanya ketika JNE, kemudian Tiki, kemudian apalagi ya generik itu Posgiro itu ketika distribusinya terhambat juga akan sedikitnya akan berdampak gitu ya. Walaupun untuk berbelanja secara online ini menjadi satu pilihan ya, termasuk banyaknya ojol gitu ya. Itu akan terdampak juga dengan adanya pandemi COVID-19. Dari sisi ekonomi, kemudian kita lihat dari aspek geografi. Nah, ini di gambar ini kan ada bumi yang diselimuti dengan corona. Artinya pandemi corona ini sudah ke seluruh dunia. Ya. Apa saja sih? Nah, angka kematian tinggi. Tingginya angka kematian, kita tahu bahwa orang-orang yang terinfeksi virus corona dan tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat atau memiliki gejala-gejala penyakit lain seperti jantung, diabetes, darah tinggi, itu dalam hitungan hari mereka akan meninggal. Nah, oleh karena itu salah satunya, apakah belum ada antivirusnya ya, Bu? Antivirusnya sudah ditemukan sebetulnya ya di Cina, karena kita lihat Cina itu sudah banyak kesembuhannya ya. Kesembuhannya sudah banyak, hanya mungkin produksinya yang belum banyak. Jadi belum sampai ke Indonesia. Jadi yang kita harus lakukan adalah menjaga imun salah satunya. Supaya tubuh kita ini kuat, supaya tubuh kita ini sehat, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga dengan teratur, nah rajin cuci tangan, iya betul sekali. Kemudian apalagi ya, istirahat cukup, kemudian apalagi ya, berjemur ya. Jadi kita lebih banyak memperkuat diri kita ya. Memperkuat diri kita untuk bisa kuat menghadapi yang namanya serangan virus corona. Gitu. Nah, sementara di gambar ini lihat ada prosesi pemakaman yang memakamkan pun itu dengan menggunakan pakaian yang khusus. Ya, karena memang bisa jadi akan ada penularan gitu. Bahkan ada beberapa daerah yang menolak ya, yang menolak untuk tempat pemakamannya dijadikan sebagai makam dari orang-orang yang terinfeksi virus corona. Kemudian adanya lockdown. Nah, apa sih lockdown ini? Ada yang tahu nggak ya lockdown itu apa ya? Kota ditutup, iya kata Anissa, kota ditutup. Apalagi ya? Kalau namanya kota ditutup, sudah tidak ada lagi akses keluar masuk. Penutupan wilayah, penutupan kota, baik dari luar maupun dari dalam. Artinya penduduk tidak bisa untuk, misalnya nih, kota Jakarta di lockdown. Berarti ya Chandra, pinter banget penutupan. Berarti orang tidak bisa keluar dari daerah tersebut dan tidak bisa masuk. Ya. Lockdown. Kemudian adanya physical distancing. Nah, kalau tadi ada yang bilang social distancing. Apa sih physical distancing ini? Ya, siapa yang tahu? Kalau tadi social, jaga jarak. Ya, jaga jaraknya secara fisik ya. Nah, jaga jaraknya secara fisik. Misalnya dengan menghindari acara-acara pertemuan. Ya, jaga jarak secara fisik ya. Kemudian berjarak minimal 1 meter ya dengan orang lain ya. Ini sulit sekali ini untuk diterapkan yang namanya physical distancing.
Tetapi physical distancing adalah salah satu yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi pandemi corona ini tadi, pandemi COVID-19. Nah, kemudian, nah ini mobilitas penduduk yang rendah karena tidak bisa ke sana sini. Sekarang semua serba dibatasi dengan aturan. Kalaupun nih sekarang banyak gubernur atau bupati yang menyarankan supaya tidak mudik. Nah, supaya nggak mudik nih, padahal orang Indonesia ini adalah salah satu masyarakat yang tingkat kerukunan, tingkat kasih sayangnya. Oh iya, boleh, boleh. Fauzan boleh tanya. Silakan, kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Ya. Ini ya. Nah, terbayang kalau mobilitas penduduknya rendah, ini sebentar lagi bulan puasa, bulan Ramadan, sebentar lagi Lebaran, yang harusnya mobilitas penduduk sangat tinggi, ini menjadi ditekan sekali. Nah, ini dampaknya nanti seperti apa kira-kira ya? Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak nih kalau misalnya aturan dilarang mudik? Ada, nanti soalnya ada di akhir pertemuan ya. Soalnya sudah disiapkan di akhir pertemuan ya. Nah, di akhir sesi nanti akan ada soal yang ada hadiahnya, yang hadiahnya diberikan oleh Pusdatin Kemdikbud. Itu ya. Lalu lintasnya tidak seramai biasanya. Iya, lengang ya. Sekarang banyak jalan-jalan ini lengang. Itu karena memang itu tadi disuruh stay at home, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya. Nah, udaranya jadi bersih kata Anissa. Iya, karena oke, udaranya jadi bersih karena polusi asap kendaraan ini kan banyak sekali ya, karena kendaraannya. Tapi masih ada yang bekerja di luar. Nah, kenapa ya masih ada yang bekerja di luar ya? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Nah, apa nih contoh yang masih bekerja di luar nih? Pedagang, ojek, ya. Apalagi nih kira-kira? Polisi, ya. Apalagi? Bukan parkir. Nah, apalagi ini kira-kira? Suster, dokter, ya. Kalau kalangan medis memang harus bekerja karena mereka itu pahlawannya, ya. Jadi kalangan medis ini betul-betul menjadi pahlawan, ibu suster, pak dokter, antar jemput, ya. Jadi masih banyak orang yang bekerja di luar. Kira-kira orang yang bekerja di luar ini alasannya apa sih ya? Kenapa kok mereka keluar untuk bekerja ya? Ya, ada yang mau cari nafkah, iya. Butuh penghasilan, iya, betul sekali. Untuk pemasukannya Anissa, pintar. Ya, jadi nah, kalau mereka tidak kerja di luar, maka mereka tidak dapat penghasilan seperti tukang becak, kemudian apa lagi ya? Ya, tidak bisa dilakukan di rumah Pak Pol. Harus menjaga ketertiban lalu lintas. Itu Pak Polisi ini harus, ini kalau ada orang-orang yang di tengah jalan kemudian rame-ramean, biasanya Pak Polisinya datang. Ini kan memang disuruhnya untuk stay at home ya. Nah, untuk menghindari keramaian. Gitu. Bahkan ada yang nekat untuk menyelenggarakan ya, sama Pak Polisinya, yaitu karena memang Pak Polisinya harus melaksanakan tugas. Gitu ya, dalam rangka untuk mengatasi yang namanya COVID-19 ini. Nah, ini dari kacamata biografi. Adik-adik kalau ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom chat ya. Atau nanti di akhir sesi akan ada kuis yang akan Ibu berikan ke kalian. Kemudian gimana dalam pandangan sosiologi mengenai
COVID-19 ini sih, sosiologi ini kita bicara mengenai perubahan sosial, ya, yang sangat tampak itu perubahan sosial. Apakah ini berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan norma, lembaga, dan lain-lain. Banyak sekali kajiannya. Nah, misalnya, nah ini, adik-adik tahu nggak ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Ada yang tahu nggak? Ini adalah gambar prosesi wisuda yang diwakili oleh robot. Wisuda online ya. Jadi yang offline itu robotnya saja. Ini karena untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 tadi ya. Kemudian, sikap kita, perilaku kita. Nah, apa nih yang sekarang sedang kita lakukan ini apa nih? Yang sekarang sedang kita lakukan apa nih adik-adik? Kira-kira kaitannya dengan apa? Yang saat ini kita lakukan, itu kita sedang melakukan di rumah aja untuk mencegah virus coronavirus. Iya, apalagi nih yang sekarang, yang saat ini, yang detik ini kita lakukan ini apa sih sebetulnya? Apa ya kira-kiranya? Social distancing. Belajar di rumah, iya belajar dari rumah pinter banget. Jadi, kalau dulu kan orang mau belajar itu ya ke sekolah ya. Ke sekolah, ketemu dengan bapak ibu guru. Nah, pinter Chandra. Nah, sekarang kita belajar online. Kenapa kita harus belajar online? Ya, ada aktivitas yang harus kita lakukan. Karena adik-adik sebagai siswa, itu harus melakukan kegiatan belajar. Mencegah beramai-ramai, study at home. Ya, keren jawabannya Julius. Belajar dari rumah. Ya, jadi yang kita lakukan belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi. Ini perubahannya bahwa sikap kita, perilaku kita terhadap teknologi itu menjadi jauh lebih baik. Ya. Nah, adik-adik, kan kita semua kenal ya dengan teknologi. Ada handphone, ada laptop. Kemudian sekarang ini semua serba pencet, serba usap. Kayaknya nggak ada lagi nih orang-orang yang jarang yang misalnya tidak mengenal teknologi. Semua teknologi itu sudah dikenal. Nah, yang sekarang sering terjadi, teknologi itu kan banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ada yang untuk kejahatan online. Nah, apalagi nih, kalian kalau tahu teknologi, ketika teknologi ini digunakan untuk hal yang negatif, contohnya apa? Main game lama-lama, iya. Menyebarkan hoax, iya. Tadi ada pertanyaan, karena anak kelas 9 harus masuk SMA ya. Iya, nanti ada pendaftarannya juga secara online. Ya, pendaftaran sekolah secara online. Nah, apalagi nih, kira-kira. Kalau teknologi digunakan hal yang negatif, nah, ada yang nyebarin foto-foto, penipuan, iya, pegang HP terus, tapi HP-nya entah untuk apa ya. Kalau untuk belajar nggak apa-apa ya. Iya. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, ternyata menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat. Menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih baik lagi dalam memanfaatkan teknologi. Nah, jadi handphone-nya, Android-nya dipakai untuk belajar. Nah, misalnya ini adik-adik lakukan dengan mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud dalam program SAFA DRB, Sajian Pembelajaran Duta Rumah Belajar. Nah, ini salah satu manfaat dari teknologi, ya, yang ini harus, ini mau nggak mau, suka nggak suka, rela nggak rela. Sekarang orang harus belajar
menggunakan teknologi untuk hal yang positif. Nah, kalau gitu si COVID ini, si Corona ini juga memberikan satu dampak yang positif ya, karena bisa mengajarkan perilaku masyarakat ini menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak semata-mata dia memberikan hal yang negatif seperti itu. Nah, ini kemudian sekarang orang beramai-ramai menggunakan masker. Nah, kenapa sih? Karena memang kita lihat ya, kenapa sih kalau kita di luar itu harus menggunakan masker? Karena udara di luar itu kan pada prinsipnya kan kotor ya, gitu. Jadi kalau tidak menggunakan masker, itu akan langsung dihirup, kemudian nanti akan merusak pernapasan, paru-paru, dan seluruh organ tubuh kita. Nah, ini masyarakat mulai berperilaku untuk hidup lebih sehat dan lebih bersih. Rajin cuci tangan, ya. Kemudian juga menggunakan pakaian yang tertutup supaya badannya tidak terkena virus corona. Rajin berolahraga, ya. Nah, rajin berolahraga, kemudian rajin memeriksakan diri, lebih tertib pada aturan. Perubahan-perubahan sikap ataupun perilaku, ya, yang memang masyarakat ini harus melakukan hal ini supaya si COVID tadi tidak semakin menyebar. Karena kalau masyarakatnya ini tidak patuh, maka COVID ini akan semakin menyebar. Ya, jadi ada perubahan sosial, ada perubahan sikap, perilaku, nilai, norma, seperti itu. Kemudian ada refungsionalisasi lembaga keluarga. Ada yang tahu nggak ya, apa sih artinya refungsionalisasi? Adik-adik tahu nggak nih? Refungsionalisasi. Ya. Re itu artinya kembali ya. Re itu artinya kembali. Fungsionalisasi. Pemfungsian kembali. Nah, pemfungsian kembali. Kalau dari istilah katanya, pemfungsian kembali lembaga keluarga. Ya, kembali berfungsinya betul sekali ya. Kembali berfungsinya lembaga keluarga. Nah, sekarang kan banyak ya lembaga keluarga yang sudah berkurang fungsinya. Tapi sebelum kita bahas lembaga keluarga yang kurang berfungsi, kira-kira yang kalian tahu apa sih fungsi lembaga keluarga? Apa nih yang harus dilakukan? Tugas dari sebuah lembaga keluarga yang harus dilakukan kira-kira apa ya? Atau fungsi penanaman nilai. Nah, ini sekarang kan banyak nih anak-anak yang mengalami sosialisasi yang kurang sempurna. Misalnya dia karena jauh dari keluarganya atau mungkin jarang bertemu dengan orang tuanya. Nah, kenapa sih orang tuanya sering keluar? Karena memang harus bekerja di luar. Nah, dengan adanya stay at home, dengan adanya aturan bahwa kita harus tinggal di rumah, ya, fungsi sebagai perlindungan. Maka keluarga kembali menjalankan fungsinya terhadap anak-anaknya, ya. Kemudian ada fungsi perlindungan tadi ya, dikatakan ada fungsi perlindungan. Perlindungan ini pada prinsipnya adalah dilakukan oleh anggota yang dewasa kepada anggota yang lebih muda. Misalnya orang tua yang melindungi anak, kemudian kakak yang melindungi adiknya. Kemudian, apalagi ya kira-kira ya, yang tadinya jarang makan siang bersama keluarga, jadi sering makan siang bareng keluarga. Kemudian yang tadinya jarang ngobrol sama kakaknya, adiknya, karena jarang ketemu,
Jadi sering mempererat tali kekeluargaan, betul sekali ya. Jadi mempererat, memperkuat ikatan kekeluargaan tuh. Yang tadinya mungkin ayahnya sama ibunya lebih akrab, ya kan biasanya kan jarang ketemu ya. Pagi sudah berangkat sekolah, pulang siang atau sore, malam belajar. Nah, jaranglah ngobrol sama kakaknya, sama adiknya. Nah, ini dengan belajar di rumah, otomatis akan ada interaksi yang lebih intens, baik orang tua mau dengan anak, maupun antar anak. Orang tua rajin memberikan pendidikan, ya. Yang tadinya mungkin kalau sholat bareng hanya pada saat maghrib, mungkin sekarang bisa 5 waktu bersama keluarga. Tuh, ya. Jadi ada hal-hal positif yang sebetulnya bisa diambil dari mewabahnya COVID-19, ya. Karena tidak mungkin ada satu persoalan yang tidak ada refleksinya, yang tidak ada positifnya. Pasti adanya sebuah permasalahan di balik itu akan ada banyak sekali manfaat positif. Ya. Kemudian selain selain itu fungsinya apalagi nih? Nah, penanaman nilai agama ya. Nah, ini sekarang harus semakin rajin beribadah, harus semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Itu melakukan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah yang sunnah. Lebih dekat dan akrab dengan keluarga. Nah, ini adalah yang dilakukan dalam kaitannya dengan virus corona, dengan pandemi COVID-19 tadi, dari kacamata sosiologi. Nah, kemudian, tadi kalau ada physical distancing, sekarang ada social distancing. Nah, coba ini Ibu mau tanya nih, apa ini artinya social distancing? Nah, coba jawab pertama kali ya. Tapi ini belum kuis ya, kuisnya nanti ya di akhir ya. Ya. Siapa yang bisa jawab nih, social distancing? Tadi penurunan di bidang sosial seperti jarang bercakap-cakap secara langsung. Nah, siapa lagi nih yang mau jawab? Di rumah aja, kata Tio Chandra. Apalagi nih? Pembatasan sosial. Apalagi ya? Baru 3 nih yang jawab. Baru 3 yang jawab. Apalagi nih ya? Pengurangan kegiatan sosial. Lagi. Ya. Nah, kalian bisa mengartikan nggak? Manusia itu katanya adalah makhluk sosial. Siapa yang bisa tahu jarak sosial? Ya, manusia makhluk sosial itu maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak ya, manusia itu makhluk sosial ya? Makhluk sosial itu saling membutuhkan, ya, membutuhkan orang lain, satu sama lain, kata Anissa, ya. Makhluk sosial, apalagi ya, harus berinteraksi, saling membantu, tidak bisa hidup individu, tidak bisa hidup sendiri, maksudnya Julius ya. Ya, bagus-bagus banget jawabannya. Ya. Ya, jadi makhluk sosial itu manusia ini pada prinsipnya dia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan tetangganya, membutuhkan saudaranya,
membutuhkan teman-temannya. Nah, untuk apa sih dia membutuhkan orang lain? Untuk apa sih manusia ini membutuhkan orang lain ya? Kira-kira ya? Kira-kira untuk apa ya membutuhkan orang lain ya? Ada yang bisa jawab nggak ya? Butuh bantuan. Apalagi ini kata virus butuh bantuan. Membutuhkan orang lain. Manusia itu makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain untuk apa ya? Ya. Saling menguntungkan sama lain. Apalagi? Apalagi ini kira-kira? Ya. Apalagi ya jawabannya ya. Ya. Pada dasarnya, semua manusia ini kan punya kebutuhan ya. Punya kebutuhan. Nah, kemarin sudah diulas ini sama Pak Posma. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Yang manusia ini tidak bisa memenuhi kebutuhan ini sendiri. Jadi kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Maka dia memerlukan orang lain. Dia harus berinteraksi. Dia harus melakukan kerjasama dengan orang lain. Misalnya ada seorang mau makan. Dia butuh beras. Dia butuh berasnya dari mana nih? Dari pedagang. Pedagang dari mana nih? Dari agen. Agen dari mana? Dari petani. Nah, itu baru berasnya. Belum yang lain-lain. Misalnya, kita membutuhkan pakaian. Pakaiannya dari mana nih? Dari konveksi. Konveksi dari mana? Dari pabrik pembuat kain. Ya. Nah, pabrik pembuat kainnya dari mana? Ya, itu artinya kita ini selalu membutuhkan orang lain. Nah, kalau kita nggak pernah ketemu dengan orang lain, karena ada proses stay at home, ini kira-kira kebutuhan kita terpenuhi tidak ya? Terhambat, iya betul kata Anissa. Kebutuhan kita akan terhambat, tidak akan terpenuhi, kemudian terganggu, itu ya. Nah, sementara kalau berkaitan dengan sosial, bahwa tadi manusia ini adalah makhluk sosial. Maka tidak mungkin kalau manusia ini sih gitu ya. Nah, maka itu adanya orang berinteraksi dengan menggunakan teknologi atau orang menggunakan teknologi untuk berinteraksi dalam kegiatan belajar, dalam kegiatan bekerja, dalam misalnya bermain itu menggunakan teknologi, ya. Ya. Nah, jadi itu ya. Bagaikan langit. Apa nih bagaikan langit ini? Ya, di sore hari. Wah, ini nyanyi nih. Si siapa namanya? Edward, ya. Nah, jadi itu tadi ya. Bahwa manusia ini tidak mungkin untuk dibatasi secara sosial. Ya, karena pada dasarnya ini adalah makhluk sosial. Nah, pembatasannya ini secara fisik untuk mencegah COVID-19 tadi. Karena si COVID tadi ini misalnya dibawa oleh seseorang yang terkena COVID, kemudian dia berinteraksi secara langsung. Nah, ini berinteraksi secara langsung ya, ketemu secara langsung, ya akan bisa berpeluang untuk menularkan. Nah, bisa juga dengan ketika dia pergi ke suatu tempat atau dia memegang benda tertentu, yang kemudian benda ini dipegang oleh orang lain, maka juga bisa menimbulkan penularan dari virus corona tadi. Ya, itu sebabnya kita lebih banyak menggunakan istilah physical distancing, jarak secara fisik. Karena untuk memberikan jarak sosial, ini ada teknologi sebagai solusi untuk mengatasi yang namanya penjarakan secara sosial.
Kemudian social distancing juga bisa dimaknai kita jangan berkumpul-kumpul, jangan bertemu-temu dulu, jangan bereuni-reuni dulu, ya. Jadi tidak melakukan kegiatan di tempat bersama-sama dulu. Misalnya kita bisa lihat mall itu sekarang sepi, tempat yang tadinya semua orang sering datang, sering kunjungi, baik anak muda, ibu-ibu, anak-anak, ya, bapak-bapak itu sering ke mall untuk berbagai kepentingan. Sekarang tidak lagi, karena memang kita harus menghindari kegiatan bersama-sama atau bertemu dengan orang banyak. Ini kalau banyak ya kejadian, kegiatan seminar, kegiatan workshop, kegiatan pelatihan-pelatihan itu ditunda sampai batas waktu yang tidak tahu sampai kapan. Seperti misalnya sekarang kita lihat ya kalau ada orang yang menikah nih. Nah, adik-adik sudah pernah lihat loh orang yang menikah tapi dia hanya disaksikan atau ditunggu oleh hanya berapa orang saja. Nah, itu terjadilah di era COVID-19 ini. Karena memang tidak diperbolehkan untuk bertemu secara langsung dengan banyak orang. Nah, itu tadi sebelum saya masuk ke kuis, mungkin adik-adik mau bertanya, silakan. Kalau ada yang bertanya, ya. Boleh silakan Marfa Kevirani. Marfa silakan tanya Marfa apa pertanyaannya. Saya buka mic-nya aja apa gimana, Bu? Boleh silakan Pak Marfa tadi, Pak. Marfa Kevirani ya, ini Raisen juga. Sudah mic-nya sudah dibuka? Silakan Marfa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan sayang. Saya mau nanya Bu, kan sekarang nilai tukar sebentar, sekarang Marfa, 16.000. Suaranya kecil. Marfa, suaranya diperbesar, terus disebutkan dulu dari sekolah mana ya, nama lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Marfa. Kenalkan, nama saya Marfa Kevirani dari SMP Negeri 2 Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Sekali, iya, silakan Marfa. Saya mau bertanya Bu, kan sekarang nilai tukar dolar kan 1 dolar itu sekarang sekitar 16.000 rupiah Bu. Iya. Kan berarti artinya nilai tukar rupiah itu jatuh. Yang dulunya sekitar 13.000 sekarang 16.000 akibat corona ini Bu. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya kan pandemi corona ini lebih banyak di Amerika Serikat ketimbang di Indonesia. Di Amerika Serikat sudah sampai sekitar 80.000, sedangkan di Indonesia hanya 2.000. Mengapa nilai tukar Indonesia yang jatuh bukan nilai tukar Amerika Serikat yang jatuh? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Nah, Marfa ini, Marfa tadi ya? Marfa. Iya, Bu. Iya, ini yang namanya globalisasi ya. Jadi globalisasi ini juga tidak bisa kita sekat-sekat. Ini di Amerika yang banyak terjadi COVID-19. Di Indonesia kan tidak banyak dan jangan meningkat lagi dan jumlahnya sudah stop gitu. Tinggal pasien-pasiennya bagaimana caranya kita untuk bisa sembuh gitu ya. Tetapi memang kalau namanya persoalan sudah menjadi sesuatu yang namanya masalah bersama atau global, maka itu akan dirasakan. Jangankan COVID ya, nah di Amerika Serikat terjadi pemilihan presiden. Ini juga sudah bisa mengakibatkan banyak sekali ya. Pak Made, maaf suara saya kembali ya. Ada feedbacknya. Iya. Mungkin dicoba lagi, Bu. Oke, siap.
sekarang sudah nggak ada, Pak. Ya. Nah, jadi itu ya, Marfa ya. Jadi memang tidak bisa kita, oh yang terkena banyak imbas ini, yang terkena banyak banyak kasus, yang banyak korbannya ini Amerika. Ya sudah, ngapain harus ini Indonesia ikut-ikutan turun nilai rupiahnya gitu. Tidak bisa, karena memang dalam kehidupan yang sudah di era globalisasi, itu semua unsur itu terkait. Semua unsur dari semua bagian negara itu semuanya terkait. Gitu. Contoh lain, kenapa kok? Memang itu pengaruh dari globalisasi ya. Contoh lagi misalnya, nih kita yang sering pakai tisu. Nah, sekarang ini kan disarankan menggunakan tisu. Padahal sebelumnya tisu tidak disarankan. Karena tisu ini terbuat dari kayu ya. Nah, ini kayu kalau banyak ditebang, yang akan terjadi adalah adanya apa nih kira-kira? Apa ya kira-kira ya, kalau kayu, pohon-pohon banyak ditebang, itu akan banyak terjadi penyerapan airnya kurang ya, banyak pengurangan dari penyerapan air, kemudian udara kotor menjadi tidak tersaring, hutan gundul. Nah, pada akhirnya akan menyebabkan yang namanya pemanasan global atau global warming ya. Nah, kalau sudah global warming, itu yang merasakan adalah seluruh dunia. Padahal yang pakai tisu mungkin hanya orang Indonesia mungkin ya. Itu artinya ketika ada sebuah persoalan, nih di Amerika kasus corona banyak, yang meninggal banyak, di Indonesia tidak banyak. Ya, tetapi tetap akan berdampak pada nilai rupiah, karena itu tadi juga dipengaruhi oleh distribusi barang yang tidak, yang terhambat, kemudian produksi pun terhambat, kemudian konsumsi dan lain-lain sebagainya. Itu tadi ada kaitannya sama yang di faktor ekonomi tadi ya, ada kelangkaan barang, kemudian apalagi tadi ya, di faktor ekonomi ada kelangkaan barang, ada pengangguran yang meningkat, dan lain-lain. Itu ya, Marfa ya. Nah, boleh silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya lagi. Iya. Saya mau bertanya apa yang mengakibatkan kurangnya interaksi. Ya. Begini, interaksi yang dikatakan berkurang ini mungkin adalah interaksi yang tatap muka. Kenapa kok interaksi tatap muka berkurang? Karena memang dengan sesama manusia. Ya, karena memang kita ini rumah, nggak boleh kemana-mana. Segala sesuatunya dilakukan di rumah. Nah, otomatis interaksi antara kita dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman, itu akan berkurang. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan teknologi, misalnya dengan via telepon, WhatsApp, gitu ya, dengan berbagai macam medsos. Tetapi persoalannya yang kemudian terjadi adalah tidak semua masyarakat memiliki sarana teknologi yang canggih. So, tidak semua punya handphone, tidak semua punya Android. Kalaupun ada yang punya Android, tidak semua punya paket. Kalaupun punya paket, tidak semua daerah jaringannya lancar, gitu ya. Belum lagi kita berkaitan dengan bagaimana sih pemahaman kita terhadap IT, terhadap teknologi. So, maka kalau biasanya berinteraksi, itu akan banyak sekali terjadi pengurangan. Ya, intensitasnya banyak terjadi pengurangan pada interaksi yang terjadi secara langsung atau secara tatap muka. Tetapi ini misalnya nih, interaksi juga bisa terjadi meningkat. Misalnya, ibu tadinya nggak pernah nih berinteraksi sama Marfa. Oh, karena adanya si COVID tadi, akhirnya bisa berinteraksi karena adanya program Sapa DRT, gitu ya. Jadi interaksinya ini berkurang, beralih kepada interaksi dengan menggunakan media, baik itu media sosial ataupun media massa yang lain. Itu ya, kalau dikatakan interaksi berkurang. Kemudian ada pertanyaan lain, silakan.
Masih banyak ini waktunya. Mungkin kita main kuis sekitar berapa menit? Ya, silakan adik-adik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini adik-adik di sekolahnya, Bapak Ibu gurunya ini kalau pembelajaran daring pakai apa ya? Ini adik-adik yang bergabung di Sapa, kegiatan Sapa DRB kan tidak semua ini. Banyak yang belum bergabung. Nah, kira-kira di sekolahnya pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan apa ya? Oh, enggak. Pakai, wah keren ini, pakai Microsoft 365. Ya. Ada yang pakai Google Meet atau Google Classroom. Nah, Pusdatin, Kemdikbud punya rumah belajar ya. Nah, kita punya rumah belajar. Jadi, bisa pakai itu banyak sekali. Ada sumber belajar, ada yang dari PAUD, dari SLB, sumber belajar SMP, SMA, SMK. Itu banyak sekali. Ada yang berbasis video, ada yang berbasis web. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Gratis malah ya, nggak berbayar ya. Tuh. Itu ada di rumah belajar ya. Kemudian ada lagi nih, kelas digital. Jadi, di mana nanti adik-adik bisa melakukan diskusi dengan Bapak Ibu guru, bisa mengambil tugas, bisa mengerjakan soal, atau mungkin adik-adik ada yang mau praktik nih, praktik IPA misalnya. Nah, ada juga laboratorium maya. Jadi, sebetulnya tanpa harus ketemu dengan guru, kita bisa belajar ya. Karena kalau di rumah belajar itu semboyan. Belajar, siapa nih yang tahu semboyan rumah belajar? Ada yang tahu nggak nih? Adik-adik belajar? Gimana? Ayo, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Artinya, ini belajar di mana aja nih? Nah, ya, bisa di rumah, bisa di sekolah, atau mungkin adik-adik yang sedang berada di tempat tidur, itu bisa belajar. Kemudian sama siapa ya? Nah, ini kebetulan ada Bapak Ibu Duta Rumah Belajar yang melakukan tugas untuk berbagi ya, untuk berbagi, untuk memberikan pelajaran dari rumah. Kemudian, ada lagi pertanyaan? Masih berapa waktunya Pak ya? Pak Made. Masih ada sekitar 20 menit, Bu. Oh ya, 20 menit ya. Ya, silakan adik-adik. Nah, tadi kan kita bicara mengenai kelangkaan barang ya. Nah, kelangkaan barang ini yang banyak langka ini, sekarang kita ambil contoh hand sanitizer ya, cairan pencuci tangan. Nah, ketika terjadi kelangkaan barang berupa kekurangan hand sanitizer, kita sulit mendapatkan. Nah, ini kira-kira bagaimana sih caranya? Cara yang harus adik-adik lakukan bagaimana ya? Untuk mengatasi kelangkaan barang. Ya. Bisa dengan membuat ya. Bisa dengan membuat sendiri. Nah, gimana sih caranya membuat sendiri? Nah, banyak tuh adik-adik di internet tuh banyak, sudah banyak sekali ya. Jadi bisa belajar justru secara lebih luas ya. Banyak sekali beragam cara untuk adik-adik bisa mengatasi masalah tadi. Kalau kelangkaan barang, misalnya barang yang langka ini adalah masker. Nah, maka solusinya adik-adik ini bisa menciptakan sebuah wirausaha ya. Nah, sekarang ini kan mata pelajaran kewirausahaan ya, ekonomi ini dikaitkan dengan kewirausahaan itu di semua mata. Jadi di mana adik-adik ini bisa kreatif untuk menciptakan barang yang pada akhirnya adik-adik bisa punya
sikap, punya perilaku, punya mental untuk berwirausaha ya, untuk jadi modal hidup di kemudian hari ya. Jadi kalau kelangkaan barang apa namanya tadi, masker sama hand sanitizer, itu adik-adik bisa dengan membuat sendiri, dengan memproduksi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Kemudian bagaimana kalau yang stok barang ini banyak? Berarti misalnya nih ya, misalnya tadi ayam. Nah, ayam ini kan tadi harganya murah banget ya. Ada yang 12.000, 13.000. Nah, kalau harga ayam ini murah, nah itu maka nanti bagaimana solusinya? Supaya Pak para petani ayam, peternak ayam maksud saya, para peternak ayam ini tidak semakin merugi. Bagaimana ini solusinya? Menurut adik-adik solusinya bagaimana? Ya, solusinya ayam olah menjadi produk yang memang awet. Misalnya bisa dibuat abon, gitu ya. Nah, bisa dibuat abon. Kemudian kalau misalnya yang stoknya banyak bawang merah misalnya. Bawang merah bisa dibuat menjadi bawang goreng gitu ya. Nah, artinya barang-barang ini diolah supaya bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan bertahan lama. Ya. Kemudian ini tadi juga bisa untuk mengatasi pengangguran yang semakin banyak. Untuk pengangguran yang semakin banyak, karena bagaimanapun manusia ini butuh makan, manusia ini butuh bekerja, dan manusia ini butuh untuk mencari dan mendapatkan nafkah, gitu ya. Ini harus diingat. Kemudian nah ini harus patuh ya, adik-adik harus patuh ya terhadap aturan. Jadi kalau memang ada larangan untuk mudik, maka sebaiknya juga tidak mudik. Karena kita tidak tahu ya, kita ini membawa virus corona atau tidak, kita tidak tahu. So, maka kalau ada larangan untuk mudik, sebaiknya mungkin tidak mudik dulu. Jadi kita lebih patuh ya, lebih patuh. Nah ya, tadi ada, nah kalau dalam sosiologi ini ada perubahan sikap ya. Jadi yang tadinya kita mungkin tidak patuh, maka kita bisa menjadi semakin patuh pada aturan. Kalau memang dilarang mudik, ya enggak usah mudik. Kalau enggak boleh keluar rumah, ya jangan keluar rumah, kecuali kalau memang keluar rumahnya itu sangat-sangat penting. Itu ya. Misalnya ketika di rumah stok makanan tidak ada, maka mau tidak mau ya harus ke pasar untuk beli makanan seperti itu ya, atau mungkin dengan go-shop ya, dengan misalnya belanja secara online tuh. Nah kalau di tempat saya nih belanja secara online ya masih kurang maksimal juga sih, karena memang tergantung pada JNE ya, sangat bergantung pada JNE. Jadi karena tidak berada di kota, tapi berada di desa. Ya, itu untuk sosiologi. Mungkin ada pertanyaan lagi adik-adik? Tidak ada pertanyaan, boleh kita bermain kuis ya Pak ya? Atau mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Hairudin. Baik Bu, terima kasih banyak atas materinya. Ini luar biasa, ini materi dari Bu Yuni. Selanjutnya kita main kuis Ki Hajar ya Bu. Silakan Ibu Pandu sih teman-teman. Jadi untuk kuis Ki Hajar nanti untuk menjawab, Ibu Yuni siapkan pilihan ganda ya, soal pilihan ganda ya. Soal isian singkat. Oh, isian singkat, boleh.
Jadi nanti adik-adik silakan menjawab dengan format Ki Hajar. Soal pertama Ki Hajar 1 sama dengan jawabannya ya. Nanti kita lihat jawaban yang paling benar dan yang paling cepat itu yang mendapatkan hadiah. Silakan Bu Yuni. Oke. Ditanya dulu deh sebelum kuis. Are you ready guys? Siap belum kuisnya nih? Adik-adik belum jawab siap, kuisnya belum nih. Ah, Anissa jawab ready. Oh ya Pak Herudin, ada berapa peserta nih biar adik-adik tahu bahwa ini lo banyak pesertanya. Sekarang ada 34 ya, Bu. Oh, 34 ya. Oke. Okay. Ready ya guys ya. Oke. Okay. Jadi nanti jangan lupa jawabannya kuis Ki Hajar 1. Nomor 1 apa gitu ya. Kuis Ki Hajar 1 jawabannya apa? Kuis Ki Hajar 2 jawabannya apa? Nah, ini nanti yang paling cepat ya, yang paling cepat dan benar. Dan nanti tidak boleh double ya. Jadi kalau sudah dapat, boleh double nggak ini ya? Atau mungkin dibagi-bagi ya Pak Made ya? Dibagi ya Bu. Ya, dibagi-bagi aja Bu. Ya. Jadi yang sudah dapat Ki Hajar 1, nggak usah ikut lagi dulu di Ki Hajar 2 dan 3. Betul. Jadi kalau nanti adik-adik ada yang dapat Ki Hajar 1, ada yang dapat hadiah Ki Hajar 1, nanti jangan ikut lagi yang Ki Hajar 2 gitu ya. Oke, hitungan mulai ya. 3, 2, 1. Coronavirus disease disingkat menjadi. Itu yang paling cepat kayaknya siapa ya? Virus ya? Iya. Hmm. Dan lu jawab semua baru kita periksa satu. Coronavirus disease ya, tadi sudah ada di kajian sejarah. Coronavirus disease itu disingkat apa ya? Ya. Sudah semua jawab belum? COVID. Nah, yang lengkap ini harusnya coronavirus disease itu disingkat menjadi apa jawabannya ya? Iya. Sekarang jawabannya ditutup ya dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan Ibu Yuni diperiksa yang mana nih yang benar jawabannya yang paling tepat. Oke. Yang paling benar ya jawabannya tadi yang paling cepat dan paling benar jawabannya yang benar adalah COVID-19 ya. Jawabannya adalah COVID-19. Nah, yang paling cepat tadi adalah siapa tadi ya? Si virus Irsa kayaknya Bu ini, yang ya, paling cepat. Virus, ya. Nah, ya Ananda Virus ya dapat hadiah dari Pusdatin sudah memenangkan kuis Ki Hajar 1. Nanti silakan ditulis di kolom chat nama lengkap, kelas, nama sekolah, nomor handphone dan providernya ya. Nanti akan direkap oleh Pak Hairudin. Ya. Itu saya kirim formatnya di chat ya. Nah, silakan Virus isi ya. Itu di situ ada sudah ada formatnya saya kirim. Silakan adik Virus silakan diisi kemudian nanti dikirim. Ya. Kemudian jadi ya kita beralih ke soal berikutnya. Ini tadi soal nomor 1. Ups, kebuka. Kita ke soal nomor 2. Nah, pada tahun berapakah virus corona pertama kali ditemukan? Siapa nih yang udah jawab? Iya. Iya, ingat ya, virus corona pertama kali ditemukan. Pertama kali ditemukan di tahun berapa nih? Di Wuhan, Cina. Tahun ya yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan ini tahun. Yang ditanyakan adalah tahun berapa sih virus corona pertama kali ditemukan? Kita lihat
Siapa nih yang paling cepat dan paling tepat? Oke. Okay. Ya, yang paling cepat dan paling tepat ya. Cepat tapi nggak tepat juga nggak dapat hadiah. Tadi yang pertama itu yang dapat adalah virus ya. Virus ya. Irsan. Adik Virus silakan isi ininya ya, isi formnya, kemudian dikirim di kolom chatnya. Ya. Kemudian, udah ditutup ya, ini yang soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Jadi, virus corona pertama kali ditemukan itu bukan tahun 2019, tapi di tahun 1960. Kalau yang di tahun 2019, itu adalah pengembangan dari virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 tadi ya, dengan nCoV 2019, nCoV 19 ya. Generasi kesekiannya Bu ya, dari... Ya, generasi kesekian ya. Nah, ini yang ditanyakan pertama kali ditemukan jawabannya adalah di tahun 1960. Nah, yang paling cepat dan tepat ini adalah Anissa. Nah, Ananda Anissa dituliskan di kolom chat nama lengkap, kemudian nama sekolah, nomor handphone dan providernya. Ya, jadi dituliskan nanti akan didata oleh Pak Hairudin. Tuh. Virus belum kirim nih, Virus jangan satu-satu ya. Coba dilihat di sini di datanya, di situ ada nama, kelas, asal sekolah. Coba diisi semua datanya, Virus sama siapa tadi Bu yang kedua? Anissa. Anissa ya? Iya. Kiajar 2 Anissa ya? Iya, Kiajar 2 Anissa tadi yang menangkan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk kuis yang terakhir, untuk kuis yang ketiga. Oke, saya buka soalnya. Ya, nah ini istilah yang tepat untuk jarak fisik dalam pencegahan pandemi corona disebut dengan apa? Ya. Ya, silakan dijawab. Ya, jadi jawabannya ini tidak hanya butuh yang cepat ya. Tapi harus cepat dan tepat. Kuis Ki Hajar 3, istilah yang tepat untuk mengartikan jarak fisik dalam pencegahan pandemi corona. Jarak fisik ya, jarak fisik ya. Ya. Ya, udah jawab semua belum ini ya? Iya. Ya, oke yang terkecoh ya, tidak. Ini tadi berarti kalau terkecoh. Iya. Hairudin. Iya Bu. Ini untuk kuis Ki Hajar 3 sudah ditutup ya? Iya, silakan Bu. Oke. Nah, kuis Ki Hajar 3 yang soalnya tadi istilah yang tepat untuk mengartikan jarak fisik dalam pencegahan pandemi corona ini disebut dengan physical distancing ya. Jadi bukan social distancing, tapi physical distancing. Nah, yang paling cepat dan tepat adalah Setia Latifa. Nah, silakan Ananda Setia Latifa dituliskan di kolom chat nama lengkap, kelas, nama sekolah, nomor handphone dan provider. So, nanti akan didata oleh Pak Hairudin. Nah, ini mungkin kalau boleh tahu mungkin adik-adik ini kira-kira kapan ya dapat hadiah pengirimannya ini ya, Pak Made ya mungkin. Apakah selesai kegiatan atau
pada apa ya Pak Modil? Mungkin ada adik-adik kita yang belum tahu. Infonya sih yang saya dapat akan dikirim sekitar bulan Mei sih Bu. Okay. Mudah-mudahan bisa lebih cepat karena kita juga perlu menyiapkan dulu. Siap. Nah, jadi adik-adik jadi mohon yang bersabar ya adik-adik ya. Nah, itu. Jadi adik-adik mohon sabar dulu. Misalnya. Nah, ditunggu nanti akan ada hadiah yang langsung dikirimkan oleh Pusdatin Kemdikbud akan masuk ke nomor handphone adik-adik yang sudah dikirimkan tadi. Jangan sampai nomornya ini nanti hilang atau nggak tahu kemana ya. Tahu-tahu dikirimi hadiah aja. Gitu ya. Yo, yang pemenang ketiga ini belum ada datanya masuk. Nah, ini ada. Azaiti Setia Latifa, kelas 9, SMP Negeri 2, Subah. Telkomsel providernya. Yang kedua sudah masuk Pak Hairudin. Sudah Pak, sudah. Si Anissa Tosarohana. Oke, berarti lengkap ya datanya, ketiganya ada ya. Iya. Minta tolong direkap di link yang di drive ya Pak Hairudin ya. Siap. Punya linknya kan Pak ya? Ada di grup kan ya? Ada sih harusnya. Nanti saya minta di grup aja. Baik, Pak. Ya. Mungkin sebelum di ini di adik-adik coba ini dulu ya. Yang pemenangnya coba di diverifikasi dulu nih datanya, saya kirim kembali ya yang sudah saya catat. Ya. Jadi tadi untuk Whisky Hajar 1 pemenangnya adalah Virus. Oh ya, Virus, ya. Kemudian untuk kuis Ki Hajar 2 pemenangnya adalah Ananda Anissa. Dan yang ketiga adalah Ananda Latifa ya, Latifa Rosidi. Berarti yang salah yang pertama ya, kok saya tulisnya Reksi Aldorino Wijaya. Yang nomor satu tadi mungkin ada yang kayaknya ada yang ingin ke Bapak tuh. Oh ya, maaf bentar ya. Supaya nggak salah kita ini dulu, kita verifikasi dulu ya sama pemenangnya masing-masing. Ya. Karena tadi itu virus. Pak, dia sudah mengirim ke all panelis itu. Ya, bentar. Saya buka dulu, saya cari dulu nih virus. Virus Irsa ya, nomor satu tadi pemenangnya virus Irsa. Virus Irsa Insofia. Dengan nama lengkap Virus Irsa Insofia SMP. Oh ya, sudah dapat. Ya? Yang 08785 ya, Excel. Okay. Jadi itu virus yang pemenang. Oh ya nih, SMP 6 Surabaya ya. Atas nama Reksi dia kirim ke Bapak berarti atau gimana tuh, Pak? Yang Reksi ini mana tadi itu Reksi? Iya, di private ke saya. Privat ya, privat. Adik-adik jangan curang ya, kalau kalian nggak boleh ya. Nah, jujur ya, adik-adik ya. Ya, benar-benar. Hampir nih salah data nih kalau begini. Oke, saya ulang Bu ya, coba diverifikasi. Ya. Jadi yang pertama virus Irsa, kemudian yang kedua Anissa Konsa, yang ketiga Azaiti Setia Latifa. Iya, benar sekali, benar. Oke. Virus. Iya. Itu tadi ya, selamat untuk para pemenang. Sabar ya menunggu hadiahnya dikirim oleh Pusdatin Kemdikbud. Insyaallah akan dikirimkan. Ya. Jadi tidak ada kebohongan ya, tidak ada kebohongan. Tidak ada janji palsu, saya yakin insya Allah akan dikirimkan oleh Pusdatin Kemdikbud. Nah, kemudian sebelum saya tutup materinya, saya simpulkan sedikit bahwa memang pandemi corona ini luar biasa ya, pengaruhnya luar biasa, dan ini membutuhkan keterlibatan kita semua untuk bisa menyelesaikan masalah pandemi corona. Artinya, terhadap berbagai macam aturan itu adalah kunci dari keberhasilan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan COVID.
Nah, kita sama-sama berdoa, sama-sama berusaha pada porsi kita masing-masing. Jadi pada tupoksi masing-masing. Jadi kalau adik-adik ini sebagai siswa, maka bertugasnya adalah sebagai siswa. Nah, kalau yang di medis, kalau orang tuanya atau mungkin nanti adik-adik ingin menjadi medis, ya, nah itu punya tugas yang lebih mulia. Artinya kita sama-sama bertugas dalam fungsi kita masing-masing, sama-sama berdoa, saling menguatkan, saling bersolidaritas, supaya masalah ini bisa segera terselesaikan dengan baik, dan kita bisa menuju pada kehidupan yang lebih baik lagi untuk Indonesia juga. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kesalahan yang mungkin baik saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Akhir kata, terima kasih juga kepada Pak Made dan Pak Khairuddin yang sudah memfasilitasi kami. Kepada Pusdatin Kemdikbud, terima kasih sudah memberikan ruang bagi saya untuk berbagi dengan adik-adik SMP kelas 9 di seluruh Indonesia. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya kembalikan kepada moderator Bapak Khairuddin. Silakan Pak Khairuddin. Terima kasih Bu Yuni. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas materi yang diberikan Ibu Yuni. Mudah-mudahan adik-adik kelas 9 dapat menanggapi dan menjalani kehidupan di tengah pandemi corona ini dengan baik. Jadi untuk hari ini, karena ini sesi ketiga, maka hari ini berakhir kegiatan Sapa DRB untuk hari ini. Adik-adik jangan lupa terus mengikuti kegiatan Sapa DRB, nanti jadwalnya setiap minggu akan di-share ke media sosial. Terus adik-adik jangan lupa juga jaga kesehatan, lebih rajin cuci tangan, ingat kalau keluar rumah pakai masker. Oke adik-adik, untuk hari ini kita selesaikan sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Khairuddin dan Bu Yuni atas materi yang disampaikan. Ya adik-adik, selamat ya untuk yang sudah menang, yang belum belum menang untuk kuis Ki Hajarnya dicoba lagi di lain kesempatan, karena minggu depan kita sepertinya masih ada lagi ya, di jadwal harusnya masih ada lagi, karena kita minggu depan adik-adik juga masih belajar di rumah ya, kita akan terus fasilitasi untuk proses pembelajaran dari rumah ini melalui Sapa DRB ini. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap terus belajar, bisa menggunakan rumah belajar dengan alamat di belajar.kemdikbud.go.id, dan juga bisa melalui siaran-siaran yang ada di TV Edukasi, bisa diakses di alamat tve.kemdikbud.go.id, atau kalau adik-adik punya akses ke video, aplikasi video ya, namanya video, itu bisa juga TV Edukasi sudah masuk di situ, dan juga di UC TV juga sudah masuk di situ. Untuk besok, karena tanggal merah, kita libur dulu adik-adik, sampai berjumpa lagi di minggu depan di alamat yang sama di belajar.kemdikbud.go.id/sapa-drb. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Pak Khairuddin. Saya tutup ya. Ikon ini, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke, salam sehat selalu, Pak Made. Iya, Ibu. Sama-sama sehat.